benar-benar lihat posisi kita yang betul-betul bisa kena menangkap peluru. Kalau tidak, ya, kemarin itu dia menangkap yang musuh kemarin begini bagus. Ini pakai ini. Iya, pakai karam ini, pakai karam. Iya, bukan karam deh, lunai. Itu yang lunai, lunai, lunai. Naruto. Tapi kalau tenaga cuma kayak gini kurang kuat ya. Ya, makanya pakai pisau tembus itu. Kalau pakai itu kayaknya coba lihat arahnya kan ke sini, arahnya ke sini. Walaupun berkali-kali, coba kita ini. Tapi kalau biasa kalau megang pisau itu pasti kan. Jadi bisa lari ke sini. Ya, ke situ ke depan. Ya, gue turun juga. Baik, balik ke sini kan akan dia. Iya. Ya. Tapi itu kan ada sana. Oh, bunyi lagi ke atas. Nah. Oh, gue sini. Ini ada kebang. Kebang. Pura-pura dengar lah, lu jangan manja lah, acting. Jadi, memang teknik lainnya nanti ketika kita senang. Sorry ya. Kalau ini sih kayak lagi pijit. Iya. Gendamannya ini berarti perlu latihan pasir lagi sih. Pusat rasa sakitnya lumpuh tadi di titik mana sih? Ya kan lagi nyukin nih. Enggak beneran aja, tunjukin aja punya ini. Yang berempul itu. Ini juga. Kan ada yang tersenggol. Iya. Wah, ini bukan obat dia juga. Yeah.
Eh, jagoan kok bisa sih. Sudah terbiasa. Tarik belakang. Ya. Oh, dia pakai itu. Bukannya itu malah kena pas pisaunya kalau kayak gitu. Nanti ngambil pisaunya. Pisaunya lebih aman di bawah. Iya, ya. Endong bayi bisa kena lagi loh. Ya, jadi kita lihat ya. Thank you.
Gaya lu, gua nurutin lu. Kalau gitu, gini aja. Apa tuh dorong lagi?
Dalam gerak. Cut. Salah. Baret. Ini dulu, saya prosedur dulu. Wes set. Belum nih, gantian. Enggak, belum ya. Gantian sih. Wah. Dra harus ada, harus ada unsur-unsur dendam, Dra, biar lebih kuat tenaganya. Iya, betul. Belakang kaki. Harus tak lebih sahaja. Kat, kat ulang dah. Kan ke muka gua. Muka gua. Iya, sip. Ini maju. Terus. Kalau belum lepas terus enggak? Jangan keras. Zoom. Iya. Pakai ini, Pak. Kiri. Siap enggak? Suki. Oke, guys. Pas jatuhnya ganti baru. Boom.